Sport Lovers, jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2018, Sriwijaya FC resmi melepas 3 pemainnya. Ketiga pemain, Slamet Budiono, Hafid Ibrahim, serta Erlangga Sucipto. Skuad Sriwijaya FC dipastikan tidak akan lagi diperkuat trio Slamet Budiono, Hafid Ibrahim, serta Erlangga Sucipto untuk kompetisi Liga 1 musim 2018. Slamet Budiono akan perkuat PSS Sleman, sementara Hafid Ibrahim bergabung bersama PSIS Semarang dan Erlangga Sucipto kembali ke Persib Bandung. Ketiga pemain hengkang karena kemungkinan besar tak masuk skema permainan Rahmat Darmawan musim depan. Manajemen juga belum memastikan siapa saja pemain lama berikutnya yang akan dilepas dan kemungkinan adanya penambahan pemain baru. Belum pasti sampai nanti pendaftaran, jadi saat ini kita masih evaluasi semua, jadi belum pasti karena kita memang banyak membutuhkan squad ya, 30 orang gitu. Jadi kelihatannya juga tidak begitu tergesa-gesa kita memutuskan siapa.